Oke, selamat datang di channel Anime Gaming Official. Jadi aku mau ngasih tutorial baru main Roblox. Contoh, kalian buka Roblox, kalian pasang dulu akunnya ya. Terus kalau udah kayak gini, oh iya cara ganti avatar mau gak? Oke, nanti lah ya, di lain waktu aja kali ya. Ya udah kita ke Tower Eiffel dulu, cari kamu mau di mana. Contoh aku Tower Eiffel ya. Oke, kita pencet, nah yang itu kan pencet, terus kalian pencet yang ini, terus kalian pencet itu kalau pengen rame ya. Tuh sekalian juga mau ngasih tahu kalau kalian pengen keluarnya itu bukan kayak mencet itu guys, biasa kalian pencet, kalian pertama kalian pencet logo Roblox, terus kalian pencet bacaan Liawi, pencet, terus pencet ini Liawi lagi, jangan download itu nanti kan gak klik. Caranya kalian pencet ini, pencet terus kalian pencet yang create private server ini, create private server karena aku udah buat. Nah, kalian mau buat private server pertama kalian pencet create private server, terus kalian isi semuanya dan kalian pencet join, kalian pencet dan nama kalian sendiri. Dan kalian lihat kalian akan berada sendirian untuk tidak diganggu seperti itu. Oh iya, sekaligus aku mau kasih tahu cara kalian bermainnya juga. Cara untuk jalan kalian tinggal gerakan ini, kalian pencet ini, gerakin, kalian komen gimana ya cara lompat. Kalian cara lompat kayak gini guys, kalian pencet itu, terus kalian pencet deh, bisa kan? Kalau ini kok itu yang enggak, itu modelnya guys. Pesan apa ini sih? Ya kamu banyak yang nanya pasti. Kalau ini tuh untuk ini itu yang ada kayak gembok itu tuh untuk si vlog guys, jadi kalian bisa kayak gini. Nah, semoga bermanfaat. Terus untuk keluar lagi, kasih lagi untuk keluarnya, nanti kalian masih bertanya, pencet logo Roblox, pencet leave, pencet leave lagi, udah. Cara ganti avatar kalian, misalnya tonton nih kan, kalian misalnya cowok atau cewek, dia fotonya kayak gitu tapi cewek beda guys. Kalau cewek kayak gini guys, pertama kalian pencet ini, kalian pencet, iyalah pencet, terus kalian pencet ini, kalian tinggal balik. Terus caranya kalian tinggal ke coding ini, ke ini, ke coding. Kalau kamu belum punya semuanya ini, kalian ke ini guys, classic shirt ini. Kalian pencet, terserah kalian, kalau kalian udah beli tinggal dipakai deh. Udah, kalau mau celana pakai yang ini, kalau yang celana bagian ini itu ya. Dan kalau mau aksesoris, kalau mau aksesoris kalian tinggal pencet yang aksesoris ini, banyak pilihannya. Kalau kalian mau kacamata, ini vestu untuk pakai kacamata, banyak deh. Kita lanjut ke body. Nah, body itu untuk
memilih badan, bagaimana badan kita dan warna kulitnya. Kalau kalian terserah mau pilih mana, kalau aku pilih ini. Terus kalau untuk rambut, kak mana ya yang untuk rambut? Untuk rambut tuh yang ini, yang itu ya untuk rambut. Nah, yang itu untuk rambut. Dan kak bagaimana yang muka? Kalau yang muka, ini ya faces tuh. Yang faces itu kok bisa dibaca faces. Kan tinggal pilih deh mukanya. Oke. Oh iya kak, bagaimana ya caranya untuk keluar? Nah, kalau cara untuk keluar dari sini kan biasanya kan banyak orang nggak tahu. Kalian pencet itu logo rumah. Gak pencet jadi deh. Oh iya kak, bagaimana cara menambah teman? Oke, caranya kalian pencet itu add friends. Terus kalian pencet itu, terus kalian tinggal ketik namanya, misalnya contoh namanya ini akun aku yang kedua, India Gaming 25. Contoh cari yang ini, aku kasih namanya kayak gini. Terus kalian pencet apanya, contoh aku misalnya aku pencet add friend, and friend itu untuk mengurangkan teman kita temenan lagi. Cara untuk add friend tuh kalian pencet ini nih. Kalau udah dia ada di terimet, kalau pencet itu tinggal ditunggu deh. Oh iya kak, bagaimana cara keluarnya? Cara keluarnya kalian pencet X atau yang ini. Kalau aku pencet yang ini aja deh. Terus bagaimana cara ngulanginnya? Kalian tuh tinggal kesini aja ke home. Udah deh, semoga bermanfaat guys. Dadah, bye-bye. Ini senang aku. Bye-bye guys.